Salam jumpa lagi, salam sehat selalu. Ya, kali ini saya akan mengunboxing pesanan saya hari ini dari toko online ya. Dan barangnya adalah ini. Saya juga ada beberapa barang sekalian ya, ini baterainya yang 300 mAh sekalian buat mesin saya yang lain ya. Jadi ini yang akan saya unboxing itu adalah ini, Mikrodon Mobula 6. Oke, kita lihat ya. Link pembeliannya ada di deskripsi, nanti saya sertakan. Kita lihat barang seperti apa. Ya, ini. Kemudian ada beberapa perkakas, obeng, ada propeller cadangan, satu set, 2CW dan 2CCW. Kemudian ini pengungkit ya, pengungkit pembuka baling-baling propeller. Kemudian, wow, udah dapat ini juga ternyata. Sudah dapat baterainya ya, 4 baterai yang 300 mAh. Mereknya sama, Happy Model, sama dengan drone-nya. Kemudian ini stiker. Stiker Mikrodon Happy Model. Kemudian ini, oh ini USB untuk charger ya. Ini charger. Dan kemudian ini buku panduan ya. Ada beberapa, termasuk saya cara setting, saya kira ini saya setting di Betaflight ya. Oke, nanti akan saya coba cek ya. Ya, selesai, kosong. Saya masukkan lagi satu persatu biar tidak tercecer. Ya, termasuk baut-bautnya. Oke, saya langsung buka ini yang utamanya. Sama dengan ini ya. Tapi motornya beda ini. Ya, ini langsung saya coba ya. Ya, kelebihannya yang ini sudah ada ininya ya, colokan USB, jadi kita bisa hubungkan ke komputer untuk di setting di Betaflight nya ya. Ya, saya coba ini ada isinya nggak baterainya ya. Udah ada isinya. Nah, ini saya beli yang receiver-nya FlySky ya, karena saya kebetulan punyanya ini FlySky ini untuk belajar-belajar terbang. Oke, saya akan coba nyalain. Oke, sahabat, nanti saya akan coba setting dulu di Betaflight-nya mengikuti panduan ini ya. Nanti baru saya coba binding ke remote-nya FlySky.
dan nanti langsung tes flight ya.